Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Mutiara II beserta para guru dan pegawai sekolah, Bapak Ibu wali murid yang hadir dan teman-temanku sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung dan dibandingkan dengan hal lain. Dialah Allah yang telah memberikan nikmatnya iman dan indahnya kebersamaan. Dan Allah juga yang memberikan nikmatnya sebuah pertemuan dan perpisahan. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri taulan umat yang telah mengajarkan kepada kebaikan dan keteladanannya. Beliaulah yang telah mengajarkan arti tanggung jawab dan mengajarkan kewajiban kepada kita semua, sehingga kita sebagai umatnya selalu ingin menjadi umat terbaik sepanjang zaman. Ibu bapak sekolah, ibu bapak guru beserta pegawai sekolah, mungkin ini adalah hari terakhir kami di sini selama 6 tahun. Tapi itu bukan berarti kami melupakan segala jasa-jasamu dalam mengajari kami hingga detik ini. Begitu banyak hal yang sudah bapak dan ibu guru berikan untuk kami. Tidak hanya ilmu, bahkan waktu sengaja engkau berikan untuk kami agar hidup kami lebih berarti. Bapak dan ibu guru, kami di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak atas apa yang telah bapak dan ibu guru berikan kepada kami. Semoga semua yang bapak dan ibu guru kan akan dicatat sebagai amal kebaikan dan amal ibadah di sisi Allah. Bapak dan ibu guru, pada kesempatan kali ini kami semua memohon maaf apabila selama ini tingkah laku kami secara sengaja maupun tidak sengaja telah melukai hati dan membuat bapak dan ibu guru marah. Kami berharap bapak dan ibu guru kiranya sudi untuk memaafkan kami. Untuk orang tua kami, terima kasih banyak karena telah mengantarkan kami di SD Mutiara II, sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bekal di akhirat yang insya Allah bisa menjadi penuntun jalan ini. Ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, pegawai sekolah, orang tua wali murid, kami ada pantun. Hati gembira bersama teman, bersukaria di bawah jembatan. Jikalau kita diizinkan Tuhan, pasti bertemu di hari kemudian. Kiranya cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.